Hey guys, welcome back to my channel again in the Gedai Song channel. Apa kabar kalian semua? Om Swastiastu, Assalamualaikum. So, hari ini aku mau cari makanan spesial street food di Bahrain sama temanku Ilham. Dan kita bakalan share, kita bakalan bagi bahwa di sini ada makanan paling enak dan murah meriah. Populer banget kok. Itu namanya shawarma. Oke. Tak usah banyak-banyak basa-basi lagi. Kita mau cepat-cepat mau jemput Ilham sebelum malam. So, kalau kalian suka atau mau nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk biar lagi lanjut video aku, oke? Thank you. Sekarang aku udah nyampe di Kopa, mau jemput si Ilham, mau cari shawarma cantik itu. So, ayo kita masuk dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, ayo masuk. Di sini tempat kerjanya Arfan, Adi, sama kameramen kita, Afli. Kabar? Baik. Apa kabar nih? Baik. Guys, aku mau kenalin nih teman gua. Hai guys, subscribernya Gede. Saya Ilham, teman dari Gede, asal dari Makassar. So, mau tahu kesuan kita lagi nanti kita cari lagi, oke? Okay? Bye. Dan aku juga mau jelasin sama kalian nih bahwa di sini lagi musim ya COVID-19 di sini juga. Dan aku mau kasih tahu di sini juga bisnisnya lagi down parah. Beberapa restoran dan coffee shop juga ada yang tutup, ada yang buka juga, tapi buat yang buka hanya untuk take away saja, enggak dine-in, enggak boleh. Ya udah mau azan, ayo kita mau cepat-cepat berangkat. Vocês nova se retrás, diz melhor e não quer mais. Eu reparei que quando você recebe o amor que é maior que tudo. Hey guys, sekarang kita udah nyampe di tempat shawarma, tempatnya di Adlia. So, ini ada beberapa sih tempat-tempat warung-warung shawarma di sini. Tapi aku bakal ngerekomendasiin kalian yang terenak versi aku dan versi beberapa orang banyak juga. So, jangan lama-lama, let's go. Eu que faço meu dinheiro, não vou te dar mole. Mas se eu tiver... Yang itu ayam. Babi gak ada ya. Clara, mas não tô no jogo. E tudo isso eu fico... Alright guys, kita udah nyampe nih. Ayo, aku mau kasih tabel ya. Let's go. Wia Zahalawiya restaurant. Sandwich, juice, and shawarma. When it hits you, yes, indeed, yes, 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 you shine. When it hits you, yes, indeed, yes, yes, yes. When it hits you, yes, indeed, yes, 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 you shine. When it hits you, yes, indeed, yes, yes, you holler, yes. One, two, three. We'll be right back.
udah dapet nih shawarmanya. 3 shawarma, 1 maglum, sama 1 pizza. Karena kita, ya, kayak aku bilang tadi itu, kita nggak boleh makan di dalam, nggak boleh dine in, kita bakal bawa pulang rumah biar lebih safe, oke? Okay? Kita review makanannya, oke? Okay. Let's go! Oh, tadi kita udah belanja shawarma dan sekarang kita mau unboxing ini shawarma chicken sama beef. Yang ini namanya chicken maglum shawarma. Oh my goodness, ai. Ini kita buka ya. Ini ada rotinya, roti chapati namanya. Tebal banget, enak banget ini kayak. Dan ini chickennya, chicken yang tadi di grill tadi itu. Ini ada juga french fries, sama vegetable. Oke, beef shawarma. Oke, pakai roti juga, roti chapati kayak ini. Ada beef, daging beef yang di grill tadi, sama vegetable. Sama top up sama saus yang warna putih tadi. Oke, chicken, ayam. So, sama juga ini pakai roti chapati. Ada daging ayam, vegetable sama top up sama saus. That's it. Ya udah, enggak usah berlama-lama, aku juga mau makan, coba dulu ini si chicken maglum. The best street food in Bahrain. Oke. Okay. Okay, 1 2 3. Alhamdulillah. Rasanya tuh ini lembut, dagingnya pas, teksturnya ada vegetable, rotinya juga pas, enak, lembut. Rasanya kayak makan kebab di Indonesia. Betul enggak? So, aku mau lanjut makan, aku mau manggil Ilham juga, mau makan bareng sama si Apli. Oke, okay, see you. Wah, enak, benar. Oke, okay, jadi sekarang kita berkesempatan untuk coba shawarma, kata si Gede sih ya, the best shawarma in Bahrain. Oh, ternyata okay, di sekitar tempat kita juga Adli. Oh ya. Oke. Okay. Oke. Okay, so, kita coba ya. Ini daging ayam. Perpaduan antara daging ayam sama roti chapati itu enak banget. Enggak tahu kalau saya ulangnya, ada kayak semacam ini ternyata. Kayak ada creamy gitu. Yo, yo. Itu tuh rasa tebel di mulut itu paling enak. Pokoknya ajib. Terus pasti gurih juga dan little bit spicy. Oke. Okay. Karena kayaknya tadi ada campuran saus di atasnya. Oke. Okay, okay. So guys, gimana, worth it nggak makanannya ini? Soalnya ini dia tuh harganya kaki 5 tapi rasanya bintang 5. Wuhu. Rekomendasi buat teman-teman yang datang ke Adlia. Jadi tokonya ada di belakang sana, dekat dari toko kami, jadi bisa datang ke sana. Enak pokoknya. Oke, thank you guys, enjoy. Oh, ya lupa no, aku mau ngasih tahu ya, kita punya bill di sini yang tadi kita belanja shawarma itu. Oke, aku mau kasih tahu kalian. Oke, ini kita tadi pesan 3 chicken shawarma, harganya 1,260 Bahrain dinar. So, next ini yang buat yang daging sapi tadi itu shawarma beef. Satu harganya 1,420 piece. Dan tadi kita juga mesen soft drinks harganya 7,89 piece. Dan yang tadi yang spesial chicken maglum shawarma itu harganya 630 piece. So totalnya 2,952. Dan tadi kita juga dapat pajak juga 5%. Kena 1,47 dan total semuanya jadi 3 dinar 100 fils dan rupiahnya ini. Okay. So menurutku ini worth it banget, enak, mantap. Buat kantong nggak banyak. So aku harap kamu suka video ini, mau like, share, subscribe juga.
biar membangun channel jauh lebih baik. Oke, sekian dari saya, Gedeson. Gonna see you next video. Om Santi, Santi, Santi. Thank you.